Selamat datang di sebuah konten MGCM, Magical Girls Magic Kami. Jadi ini adalah sebuah titel game strategi turn-based RPG, tapi yang pasti adalah waifu-waifu ini ya, dikumpulkan di dalam satu ruangan. Dan kalau misalnya lu udah lihat video-video sebelumnya juga, tadi gue pikir gue bakal lanjut gak ya main ini. Tapi sepertinya karena karakter-karakternya juga tidak chibi, dan untuk bergacanya juga rate-nya sepertinya cukup tinggi, makanya kita akan coba lakukan aja. Pertama-tama ini daily-nya ada lottery ya. Jadi gue akan sambil ngelakuin ini dulu, berharap mendapatkan sesuatu yang bagus. Karena ini adalah konten video ngegacha, jadi kita habis-habisin aja semua bonus yang bisa didapetin. Anyway, karena kita adalah F2P people, wah 100 ribu duit lumayan juga nih. 100 ribu itu peringkat nomor 9 ya. Ini si UR Guaranteed Premium Gacha Ticket. Jadi lu juga bisa dapetin UR Dress Guaranteed Premium Gacha Ticket dengan cara menyelesaikan beginner mission, di mana lu bisa menyelesaikan itu hanya bahkan dalam beberapa jam aja. Gue udah dari hari pertama pun. Dan dari hari pertama gue belum mulai ngegacha kecuali yang gratisannya. Ups, bahkan gratisannya gue juga lupa untuk lakuin. Jangan sampai lupa ya, karena satu hari dikasih 10 draw. Tuh lihat, gokil ya, one chance per day. Dan kali ini kita akan ngelakuin 15.000 diamond gacha. Jadi kita langsung mulai aja tanpa ngecek-ngecek juga untuk yang lainnya. Karena ini kalau yang ada di sini nih, nah ini ada yang paid juga nih. Mana tadi? Nih ada tulisannya paid. Ini juga ada ngegacanya paid. Oke, kita mulai dari yang gratisan dulu aja biar nggak kelamaan. Langsung aja kalau gitu. 10 kali draw daily free. Mari kita harapkan mendapatkan UR di sini. Oke. Tunggu, gue lupa. Kalau UR bentukannya gimana? Kita skip aja dulu ya. Oke, sepertinya. Oh, ternyata dapat UR. Wah, rate tinggi banget kali ya. UR Magicka 2022 Evo Eco. Coba kita lihat karakternya bisa nggak? Kalau ditahan begini, ternyata nggak bisa juga. Oke. Sayang sekali gue tetap main skip aja gitu ya. Dan nggak tahu juga sampai dengan sekarang kalau gitu kayak gimana animasinya pada saat mendapatkan UR. Oke, kita keluar dulu. Oke. Baik. Oke, daily-nya udah. Sekarang premium. Premium ini pakai 3000 diamond. Oke, premium gacha yang guaranteed. Nah, ini nih, ini gue dapetin. Dan tuh gue dapet ini tadi. Hah? Ini bukannya yang rare ya? Oh, gue dapet ini tadi. Iko. Oke, berarti ini juga termasuk yang bisa kita dapatkan. Karakter ini udah bisa didapetin untuk event tahun baru secara cuma-cuma, tinggal nonton animasinya doang, cutscene-nya. Dan oh iya, gue mau ingetin juga, untuk lo yang nonton cutscene yang menggunakan suara ataupun tidak, siap-siap aja karena memori lo akan pelan-pelan dimakan karena tiap cutscene-nya datanya harus di-download ulang. Oh, oke, ini UR tuh kayak gini. Oke lah, yuk kita lihat. Oke, UR dress untuk Ihako ya, kalau nggak salah. Iharo? Ihano? Salah satu itulah pokoknya. Alright, keren sekali. Kawaii Warrior Iroha. Oke, dan ini elemennya api. Seperti game-game RPG pada umumnya, ada adu elemen juga, ada yang darkness sama light juga. Oke, sekarang yuk kita lihat seberapa tinggi rate-nya. Untuk yang reguler, oh gue masih ada yang premium guys, ada yang ini kalau bisa dapet UR juga sih, mungkin ini judulnya akun hoki juga kali ya. Dan gue mainkannya di emulator, by the way, oh my god, it is, iya gak sih? Hah? Wow, serius loh, gokil, super rare, enggak, terlalu berlebihan tadi ya. Terus apa bedainnya, super rare sama ultra rare-nya, dimana sih bedainnya? Kayaknya gemerlapnya sama aja, udah terlalu excited. Udah kita habisin dulu 15.000 ini, kita lihat. Bahkan gua nggak tahu karakternya yang bagus tuh sebenarnya seperti apa. Oh, ini masih ada nih. Gua ada tiket-tiket gini, gua habisin dulu ya. 3 kali pull doang kok. Yo. Alright. Nih kayaknya nih SR ya. Kita skip aja. Benar. Oke, once more. Oke, SR semua sepertinya. Berarti dia harus agak-agak ada rainbow-rainbownya gitu ya. Oke, sekali lagi. Dan kemungkinan gue bisa memainkan game ini ke depannya karena satu, dia ya turn-based dan berbeda dari 7DS yang biasa gue mainin. Karena jagoannya waifu-waifu.
Tapi kalau lo emang tertarik, boleh tinggal di komen juga apa yang bikin lo tertarik, apa jangan-jangan lo udah pernah mainin game yang adult versionnya yang gak rilis di Play Store ya. Oke, ini paid semua. Terus yang ini? Yang ini juga paid. Nah, yang ini New Spring Miko 2022. Alright. Oke, ini apa? Ini pakai diamond ya. At least 1 SR above guaranteed. Oke, ini penawarannya bagus nih. Premium gacha gitu juga kan? Iya, betul. Tapi oke, karena ada 15.000 berarti kan gue bisa nge-pull 5 kali. Ini kan lagi event nih. Seharusnya karakternya kuat nggak sih? Coba gacha tiket drop-nya 50%. Oh, karena lagi event, dia akan berpengaruh sama eventnya juga ya, event tahun baru ya. Gua agak udah gulana nih, agak-agak dilema sedikit nih. Oke lah, kita coba aja dulu. Ini sekitar tergantung berapa kali gua dapet QR. Alright, dulu. Ayo, ya, sepertinya kurang beruntung. Ini SR-nya tadi. Rare. Oke, kita skip aja. Karena tidak mendapatkan UR. Nah, dress-dressnya ini by the way nanti bisa di disassemble juga, yang dimana lu bisa menggunakannya kembali untuk menjadi bahan buat nge-upgrade dress yang lain. Oke, 15.000 by the way ini kumpulinnya nyelesain 5 chapter ya. Jadi bisa untuk sebagai pertimbangan. Tunggu dulu nih, tunggu dulu nih. Kayaknya ada ultra rare itu tadi barusan. Oke, next-nya. Ini karakternya tadi lagi. Gue masih belum hafal karakter-karakternya, tapi seperti yang lo bisa lihat sendiri, ini adalah jenis game yang seperti itu. Jadi kalau mau dicoba silahkan aja di Play Store udah ada, di iOS sudah ada. Oh, ini super rare-nya lagi. Oke, ini masih karakter yang sama. Mana UR-nya mana? Gue gak dapet UR nih, SR doang nih, jadi jangan-jangan. Nah, ini apa? Iya, rare juga. Jadi, apakah cuma imajinasi gue doang? Rare juga. Mana? Oh, ini barang kali. Dengan kostum baru. Ultra rare. Oke, berarti ini UR-nya ya. Satu lagi coba. Ya, gue dapet dua dong ini. Ultra rare. Oke. Jadi sangat kerasa banget feel-nya ya, kayak kita main Sailor Moon. Nah, ini buat apa nih? Ini kita cek dulu mendingan nih sebelum gua lanjut redeemable content. Oke. 300, makasih. Nggak bakal bisa dapet kalau misalnya kagak nguber banget. Kalau begitu bahkan 5 kali pull aja baru 100 ya redeemable content-nya itu doang loh. Coba kita lihat lagi untuk rate-nya sendiri di sini. Gue udah dapet satu UR di sini, gue mau pindah gak sih? Premium ini akan berubah atau enggak ya? Kemungkinan sih enggak. Coba dress drop, nah ini dia. 4% untuk UR, dan UR yang bisa didapatkan adalah ini. Banyak juga ya kostum UR yang bisa didapetin ya. SR above and guaranteed aja, oke. Adorable bikini. Ada fantasy soup, Succubus Marian. Sepertinya lebih menguntungkan kalau di sini sebenarnya. Ya, coba kita lihat juga dress dropnya ada apa-apa aja. Apakah sama isinya? Coba. Oke. Oh, sama juga isinya. Jadi lebih baik kita nggak pull di sini aja. Oke. 3 kali pull lagi. Kita lihat seberapa hokinya akun ini. Dan sepertinya sih patut untuk dipertahankan ya. Oke, come on. Tidak terlalu mengesankan. Kita skip aja. Ada 1 dan 2 SR. Once again. Let's go. Berarti harus kumpulin 15.000 lagi dong, bahkan harus cepat berarti ya sebelum waktu eventnya habis. Aduh, tidak ada ternyata. Di mana UR-nya, kenapa tidak muncul? Yuk sekali lagi, ayo, berapa UR dress yang bisa gue dapatkan hari ini? Oh, sayang sekali sepertinya itu SR juga semuanya, tapi total UR dress yang gue punya berarti adalah 4 ya, 4 apa 5? 5 kayaknya, karena kan gratis juga di awal kita dikasih 1. Kalau udah 5 aja udah gokil sih, karena satu tim ada 4. Nah, paling nggak 2 harus masing-masing UR, karena yang di-upgrade itu, kalau karakternya kita mainin, kita battle, kan level up-nya itu adalah bond ya. Tapi untuk kekuatannya sendiri itu yang harus di-upgrade adalah kostumnya. Jadi oke, okay, ini ada 1, ini kan orang yang sama, 2, 3, 4 karakter. Oke, okay, pas banget deh kalau kayak gitu.
Karena satu karakter juga bisa numpuk. Oh tunggu, ini Kokoa, ini Iko, beda orang. Ya bagus deh kalau kayak gitu. Yang ini gue belum ketemu di story, atau karena storynya gue skip-skip terus aja. Tapi thank you banget untuk lo yang sudah menyaksikan konten ngegacha kali ini. Menurut gue kalau lo lagi nyari game gacha dan lo adalah F2P, ini F2P friendly banget. Sangat bisa banget untuk lo mainin game ini dan move on gitu ya, lanjut terus dengan gak keluar duit sepeser pun. Tapi kalau memang lo suka top up atau memang normal-normal aja untuk lo melakukan top up di game yang lo suka, silahkan dicoba aja. MGCM Magical Girls Magic Kami. Jadi kalau misalnya lo suka dengan konten-konten seperti ini atau lo punya pendapat tersendiri tentang yang satu ini, silahkan aja, langsung tinggalin. And until the next video.